yasir li amri wa'amru udratan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, jamaah sholat maghrib dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur dan Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita. Semua banyak nikmat yang mulai kita bangun tidur sampai sore hari ini, alhamdulillah Allah memberikan nikmat yang sangat banyak. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kalian tidak akan bisa, tidak sanggup menghitung. Sungguh banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala diberikan pada kita. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mengikutnya sampai berakhir. Jamaah salat maghrib rahmatullah adalah undangan panitia Qur'an insyaallah rapat di lantai bawah. Bagi yang merasa sebagai panitia atau pengurus untuk persiapan Qur'an, insyaallah nanti pada isyak sekali lagi bersama-sama kita akan di lantai bawah. Baiklah, Bapak-bapak rahimakumullah, kita lanjutkan metode rubaiyah yang kemarin kita sudah membahas. Metode rubaiyah ini yang pertama adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah, mengenal atau menghafalkan huruf-huruf hijaiyah. Setelah itu bentuk-bentuk hijaiyah di dalam kalimat-kalimat. Setelah itu kita sudah mempelajari juga di dalam bab pertama itu adalah tentang bacaan awal surah, ya, atau disebut dengan huruf qotoah di awal surah seperti alif lam mim yasin seterusnya, toha dan seterusnya, itu qotoah. Kemudian di bab kedua kita kemarin mengenalkan masalah harokat. Harokat itu adalah tanda baca, yaitu a, i, u, ba, bi, bu dan seterusnya. Itu namanya harokat. Harokat itu adalah tanda baca. Tanda baca sehingga bisa menjadi bunyi. Bunyi seharusnya seperti alif jadi a, ha jadi ha, ba jadi ba, jadi ba, ta jadi ta, ya ta, ya ta jadi ta, itu harokat. Kemudian ada harokat fathah, kasrah dan dhammah. Setelah itu kita kemarin juga membaca tentang yang mempelajari tentang tanda mati atau tanda panjang mat, yang disebut dengan mat. Mat itu adalah menunjukkan tanda panjang seperti ya bani Israil, itu tanda mat. Atau mat tabi'i, a i u ba bi u, dibaca panjang. Kemudian setelah itu ada namanya tasydid atau syiddah. Syiddah itu artinya huruf double, huruf double, huruf ganda, yaitu disebut dengan syiddah atau tasydid atau sa'du, ya. Ya, kalau biasanya bahasa Arab disebut dengan syiddah atau tasydid. Tapi orang Bugis juga hampir-hampir juga bahasa Arab disebut sa'du, ya, sa'du. Tapi kalau orang Lombok sa'du. Nah, sa'du. Beda-beda ya. Allah alam. Katanya kalau di Sumatera itu raja disebut dengan raja karena ada yang gitu ya, nah, karena begini kan jadi raja, ya, disebut dengan raja. Nah, metode anur disebut dengan raja. Tapi sekarang ini kita akan mempelajari insyaallah tentang dengung dan tidak dengung, ya, dengung dan tidak dengung.
Jadi bab pertama untuk ketiga ini adalah mengenal Muharram. Saya dari sini yang dekat. Mengenal tentang nun sukun. Nun sukun atau nun mati, ya, bahasanya nun mati atau nun sukun. Bertemu atau nun sukun atau fathatain kasratain dummatain, ya. Fathatain kasratain dummatain. Yaitu apabila nun tersebut mati ketemu dalam salah satu huruf-huruf yang 28 huruf atau 29 huruf, maka bisa dibaca menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan izhar. Izhar itu artinya jelas, ya, jelas. Contohnya yaitu yang di baris kedua, man, kolom kedua, man amana, ya, man amana. Kemudian jannatin alfafa, itu salah satu hukum dalam Al-Quran tersebut. Maka kita harus mengenalkan kepada pembaca atau kepada murid-murid kita ketika huruf ini mati ketemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu hamzah, ha, ain, ghain, ha, kho, ya, dan ini diajak hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho, ya, coba kita ulang, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho.
Fa'an jaina
Fa'wa
dalam. Namanya Syamsiah. Jadi
14 hurufnya ya, Qomariyah 14, Syamsiyah juga 14. Bisa juga dikatakan idgham Qomariyah. Bisa juga dikatakan idgham Syamsiyah. Karena masuk. Maksudnya idgham itu masuk. Lam mati bertemu dengan lam langsung masuk lam. Itu namanya idgham Qomariyah. Terus kemudian lam mati bertemu dengan ta, itu disebut juga idgham Syamsiyah. Atau alif lam Syamsiyah, alif lam Qomariyah, terserah mana-mana. Karena itu semua masuk. Disebut dengan idgham masuk. Baik, selanjutnya ya, ini latihan Pak. Ya, ini latihannya. Kita sudah habis jilid 3 ya, jilid 3 atau rubaiyah pertemuan ke 3. Jadi gampang sekali, Pak. Tapi ini sekali lagi metode ini untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'an, mengenal hurufnya dan mengenal tanda baca, mengenal tanda ikhfa, idgham dan seterusnya. Itu. Jadi ini sekarang kita latihan. Apa Pak, kita latihan lagi dulu ya. Ini bacaan gharib. Gharib itu artinya yang aneh. Tapi ini khusus qiraatnya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini qiraatnya Utsman, anan ini tidak dibaca panjang. Ini namanya gharib muskilah. Gharib disebut dengan gharib, aneh atau asing buat kita. Asing. Jadi ketika huruf ini muncul, maka nanti ana walaupun ada panjangnya tidak dibaca panjang. Ini menurut siapa? Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yaitu ini yang disebut dengan ana ini adalah tidak dibaca panjang. Gharib nama ini ya, gharib ya, gharib atau asing buat kita. Di antaranya adalah
tidak dibaca panjang. Bin Nabai atau Mi'atun atau Mi'atain, itu dibaca Mi'atun, Mi'atain, bukan Mi'atain ya, Mi'ataini atau Mi'ataini seterusnya. Kemudian Bina berdua itu hati-hati, wow itu ada alif depannya tapi itu dibaca panjang, dia dibaca pendek. Lina berdua, Lia berdua, seterusnya di bawahnya. Berikutnya ini bacaan mat, ya mat. Ini disebut dengan mat wajib mut muttasil. Jadi dipanjangkan dua ayunan, ya. Ulaika. Nah itu ya. Jadi dipanjang. Ulaika. Ya. Satu, dua, mulai. Ulaika. Ya. Kemudian jaza. Baris ke 5.
ngerem, ada yang mendadak karena takut kalau ada orang yang ditabrak,
bahkan mohon maaf kita sudah pergi mungkin haji atau apa tapi belum kita